Lah 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 lah. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan kantin sekolah simulator. Let's go. Oke, kita lihat di update terbaru ini ada berapa misi. Oke. Ada 4 ya, satunya harus level 37 lagi. Masih lama ini saya, waduh. Yaudah kita kerja dulu aja yang bisa. Area K, area A dengan kantor polisi. Oke oke. Kita gas ya. Kita buka aja dulu ini. Ada baterai di sini. Aduh, baterai juga udah habis. Sabar ya, nanti kamu saya urus. Oke, kita keluar aja dulu. Let's go, kita lanjutin misi-misinya. Oke, selamat datang di area K. Ada orang di sini, Naniam. Halo Naniam. Halo, salam kenal. Kalau tidak salah, kau pemilik kantin yang baru, bukan? Saya adalah guru sebelum kau menjadi pemilik kantin. Nama saya Naniam. Kau bisa tanya guru-guru yang lain, seperti Pak Kiap. Saya yakin dia kenal saya, oke? Okay. Tapi belakangan ini saya cuma tukang jual mainan. Haha. Walaupun saya pensiun jadi guru, saya tetap senang membuat anak-anak tersenyum. Saya penasaran mainan apa yang populer belakangan ini, terutama untuk anak-anak di daerah sini. Bisakah kau bantu untuk... Oke, kita harus survei anak-anak. Ada anak-anak dekat sini, satu ada di sini. Bocah, hei bocah. Ada yang bisa ku bantu, kak? Mainan apa yang kamu suka? Aku suka banyak mainan. Kenapa kakak nanya kayak gitu? Orang tua aku kasih tahu aku untuk jauh-jauh dari orang asing. Aku cuma mengadakan survei. Oh, oke deh, kak. Beyblade. Oke, dia suka Beyblade. Oke. Halo, bagaimana surveinya? Beritahu tentang survei. Begitu. Anak-anak sekarang sukanya mainan seperti itu ya? Berarti saya butuh lebih banyak budget untuk membuat mainan tersebut. Maukah kau berinvestasi pada bisnis mainan ini? Saya yakin ini akan sangat menguntungkan. Saya cuma butuh... Nanti aja ya, guys. Saya... uang saya juga nggak cukup lagi. Nanti aja kita simpan buat kerja ini dulu ya. Main quest. Main questnya ada di kantor polisi. Kemarin apa ya yang terjadi? Saya jadi lupa, saya udah nggak pernah main, teman-teman. Kemarin itu... Oh, ada lagi orang sini. Kemarin itu ini ya, apa? Rabas hilang. Rabas hilang diculik sama si Lambat ya. Kita curiganya sama si Lambat, oke. Okay. Ada Lot. Siapa ini Lot? Halo, Gan. Boleh minta tolong nggak, Gan? Minta bantu apa? Jadi ini, Gan. Internet gue tuh mati. Parah banget. Gue butuh internet buat jualan online. Jadi bisa nggak lu, Gan, beliin gue router baru? Gue jamin sih masalahnya ada di routernya, oke. Okay. Oke, okay, dia minta router ya. Router, oke. Okay. Router mah harganya 200-an. Nggak apa-apa. Kita ini dulu ya, ke kantor polisi. Ada apa yang terjadi di kantor polisi sekarang? Oh, ada orang. Oke, okay, kita bicara sama Pak Polisi. Hey, Anda di sini. Kami sudah menerima laporan murid-murid hilang dari sekolah. Raba salah satu murid dari murid yang hilang ya. Ini sangat meresahkan. Bagaimanapun juga saya sedang sibuk dengan dokumen yang harus diisi. Anda bisa bicara kepada orang tua murid yang hilang, mungkin Anda ada petunjuk. Oke, okay, kita bicara sama ini orang tuanya Rabas kah? Siapa ini, warga? Halo, Pak. Anak saya Hicks, dia masih belum pulang sejak kemarin. Ini salah saya, seharusnya saya tidak suruh dia keluar malam-malam. Saya suruh dia kirim paket. Saya tidak mengira bakal terjadi apa-apa karena dekat. Oke, okay, lagi sedih ya orang tuanya. Ini ibunya siapa lagi? Anak gue juga hilang. Dasar bocah, bikin pusing gue aja. Dia mah pakai duit terus buat belanja online, beli produk game sama patung kecil. Apa coba? Oke. Okay. Terakhir gue ngomong sama dia, dia bilang mau ambil paket. Gue marahin lah abisnya, udah malam. Terus ya mungkin dia ngambek dan gak mau pulang. Bisa aja bukan gara-gara diculik. Oke, itu kan semuanya berhubungan dengan paket. Kayaknya ini berhubungan sama ini semua, teman-teman. Si ini, si Lambat. Oke, sekarang gimana? Area K. Oke, kita balik ke area K ya. Dia butuh uang. Nanti aja dulu saya beli router satu. Terus cari seseorang di sini. Ke si Lambat kah? Ya benar, ke si Lambat. Oke, ada jejak kaki. Periksa. Kamu menemukan jejak kaki aneh di depan toko si Lambat. Oke, jejak kakinya menuju ke sebuah pintu. Oh, kita masuk kah? Kita masuk, guys. Kita cek, periksa. Pintunya terkunci.
Kamu tidak bisa membukanya tanpa ahli kunci. Ahli kunci? Ahli kunci siapa lagi? Ada kata-kata sini ahli kunci? Ahli kunci, saya nggak pernah tahu ada orang ahli kunci. Ahli kunci. Gak ada ya ahli kunci. Oh, pagi hari. Bicara dengan Talik di pagi hari. Ya udah, kita tidur dulu. Selamat pagi semuanya. Kita keluar. Apakah Talik udah ada depan rumah? Yap, udah ada Talik di sini. Oke, bicara. Hei, aku harap kamu baik-baik saja. Belakangan ini situasi di sekolah cukup suram. Oke. Aku tahu si ahli kunci yang bisa diandalkan. Ini saya kasih alamatnya. Semoga beruntung. Aku harus mengurusi sekolah, tapi aku percaya padamu. Oke. Kita udah dapat alamatnya. Apakah di area K atau di area A? Oke, ada event nanti aja ya. Sabar. Kamu juga sabar. Mungkin di area A ya. Oke, kesini dulu. Ambil ini dulu. Ambil uang. Ambil uang. Ngobrol sama dia dulu nih. Kamu butuh router ya tadi? Ini router. Oke, bicara lagi. Wow, makasih banyak Gan. Nanti lapak lu gue upvote juga dah. Mudah-mudahan gue ketemu penjual router gue sebelumnya juga dah. Gue lempar bata ntar lapak ke lapak dia. Ngomong-ngomong, gue juga lagi ngerekam iklan gue nih Gan. Biar penjualan makin lancar. Setuju kan Gan? Tolong deh minta gitar listrik. Gitar listrik lagi. Yang berhubungan dengan uang kita skip dulu ya. Kita pergi jalan-jalan dulu. Selesaiin quest. Oh, ini ada anak-anak sini. Oh, ini ada event. Anak tengil. Cair. Oke, kita harus cari mainan robot sebelum habis. Oke, mau main sama aku? Aku jamin kakak nggak bisa menang. Oke, boleh. Oh, harus ada tiket. Tiket dari mana dah? Nanti aja ya kalau gitu. Kita urus misi lagi tadi. Alamatnya di mana ini? Oh, ini dia. Ahli kunci. Hei, siapa lo? Jelaskan tentang pintunya. Pintu dikunci gampang mah, tapi kan bukan gedung lo. Gue bisa dihukum karena masuk tanpa izin. Lo gue mau dipenjara ha? Gue udah dengar ulah heroik lo, tapi nggak gampang meyakini gue. Yah, terserah lah, bawain gue 20 ribu selama ada duitnya, gas. Seriusan 20 ribu? Lah, serius teman, 20 ribu, saya nggak punya uang lagi. Ya elah, saya butuh 20 ribu, 25 ribu, sama gitar listrik. 2000 years later. Oke teman-teman, jadi uang saya udah 20 ribu lebih, dan ini saya udah 37 level saya. Sebenarnya saya butuh 40 sih untuk semua quest teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi ya. Kita kerjain dulu misi utama. Saya harapnya pas misi utama udah selesai kita dapat uang. Nah, uangnya itu kita pakai untuk misi side quest ya. Yaudah, kita bicara dulu ahli kunci. Bayar 20 ribu. Oke, ahli kunci. Bagus, lo emang bener-bener serius ya. Nih, ambil kuncinya. Cepet banget. Ya iyalah, lo kira gue ahli kunci rendahan, bah. Rahasia dagang gue, dah pergi gih. Lo udah dapat apa yang lo butuhin. Oke. Berarti sekarang kita udah bisa pergi ke Silambat ya. Kita akan menguak misteri yang ada di dalamnya. Oh, ini dia misi. Siapa nih? Wecak. Siapa Wecak? Halo Kriuk, maaf ini cakwe enak banget. Maaf juga makan sambil ngomong. Tapi dengarkan gue, apa kalau tertarik untuk berkebun, gue bisa bikin area sini terlihat lebih cantik. Tertarik kan lo, Kriuk? Serahkan kepada gue, Wecak si tukang kebun. Gue handal kok. Langsung aja kasih tunjuk gimana caranya. Bawain gue satu tulip, gue urusin. Satu tulip. Tulip harganya berapaan, gak?
Nanti aja kita ke Silambat dulu ya. Oke, kita ke Silambat. Udah bisakah buka pintunya? Udah bisa, guys. Oh my god. Anak-anak pada diculik. Oh, itu Rabas di ujung. Oh no, apa yang terjadi di sini? Rabas. What FSH apa itu tadi? FS. Oh. Oh, what what? Waduh, waduh. Oke. Okay. Kita lawan dia ya. Asal nggak peduli uang saya hilang. Oke, dikit lagi dia mati. Dikit lagi, teman-teman. Satu lagi. Nah, siapa dia? Apa yang terjadi sama ini? Semua. Menurut Rabas. What? Waduh, waduh. Lalalalalala. Dia berubah. Wow, jadi monster, guys. Oh no. Waduh, dia bisa nembak dari jauh. Oke, dia mati. Nice. Siapa dia sebenarnya, guys? Oh no. Oke. Oh my, oh terbang. Kak, aku takut banget kak. Untung kakak datang. Aku nggak tahu kenapa aku ada di sini. Aku cuma ingat kalau aku lagi jalan pulang sekolah. Terus tiba-tiba aku pusing dan aku bangun di ruangan ini sama anak-anak lain. Terus monsternya mengancam kita supaya nggak bikin suara. Aku kira aku akan mati kak. Dan aku tidak sangka bahwa kakak yang bakal datang untuk nyelamatin kita. Oh, udah selesai gitu doang. Oke. Okay. Eh, tadi di tembok ada apa ya? Saya nggak sempat ini. Oke, okay, beberapa saat kemudian. Wah, wah, hebat sekali dah. Anda akan membuat stasiun polisi ini pensiun semua kalau gini. Haha, bercanda saja. Kami sangat menghargai bantuan Anda. Tanpa Anda, entah apa yang akan terjadi pada anak-anak itu. Tetapi sekarang anak-anak sudah kami amankan, mereka semua sedang dirawat di rumah sakit. Dan juga gedung ini telah kami segel untuk kami investigasi penuh. Ya sudah, sekarang Anda istirahat saja. Masih ada banyak dokumen yang harus dikerjakan. Dan juga kami perlu investigasi kejadian ini lebih lanjut. Tapi itu urusan kita, oke? Okay? Ah, saya cuma bisa berharap tidak ada hal lain yang terjadi lagi. Pusing harus mengurusi kasus-kasus yang berbeda. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, dapat 20.000, nice. 20.000 kita pakai buat ini dulu ya. 5.000. Oke, okay, Naniam. Oh, terima kasih banyak. Saya akan membalas budi kau suatu hari nanti. Sekarang saya bakal agak sibuk. Ada lagi sih yang harus saya lakukan. Bisakah kau mencari tempat untuk jualan mainan? Ada agen. Ada agen. Di mana lagi agen? Kita pergi dulu ke ini ya, beliin apa namanya, beliin ukulele apa sih, gitar, gitar elektrik ya, gitar elektrik. Kita beli gitar elektrik dulu, harganya 5. Oke, aman. 5.000 kita kasih ke si ini, siapa sih namanya, Dodol Oda, siapa namamu, saya lupa. Oke, kita kasih, oh Lot namanya, Lot Dodol lagi. Makasih Gan, wih keren banget dah lu. Ah, gue barusan ngecek lapak gue, kayaknya orang-orang pada mau musik tradisional juga. Pelanggan itu raja, bener gak? Bener gak Gan? Jadi bisa, aduh, minta apa lagi nih? Angklung. Angklung 5.000-an ya. Sabar aja kalau gitu. Op, saya bisa ambil kamu dagangan. Oke, 2.000. Lumayan. Oh, nice. Sabar ya, angklungmu bentar aja. Di sini ada orang. Belum itu belum bisa ya. Oh, ada orang di ujung sana. Oh, yang tadi.
Apakah ada orang lain di sini? Yang dimaksud agen siapa dah? Gak ada orang. Ya udah kita beli angklung dulu. Oke. Baguslah Gan, gue tahu gue bisa percaya sama lu. Jadi beneran ya, nanti gue sundul lah. Oke. Oh, aku nggak punya toko online. Ya udah Gan, kasih gue waktu. Oke. Saya nggak tahu dia mau ngapain. Kita cariin dulu ya yang katanya mau buka apa agen. Kita cari agen dulu. Oh, ini agennya. Suires. Hai, bisa saya bantu tanyakan tentang properti? Oh, Anda datang kepada orang yang tepat. Saya adalah agen properti yang handal. Nama saya Suires. Ada gedung yang bisa saya tunjukkan. Ikuti saya. Oke, kita ikuti dia. Oke, ini dia. Suires. Ini dia gedung ini cocok untuk bisnis mainan. Gampang dicari, dapat diakses anak-anak, lokasi dekat sekolah dan tempat anak-anak bermain. Ada gedung lain juga, hanya saja tidak saya rekomendasikan. Gedungnya kebakaran, kebakaran. Polisi masih menyelidiki tempat itu juga. Jadi ini satu-satunya gedung yang tersisa. Harganya juga lumayan mahal, 20.000. Anda bisa diskusi dulu. Waduh, bicara sama saya lagi kalau Anda sudah membuat keputusan. 20.000 lagi, guys. Saya mau kemana sekarang? Kembali ke Naniam. Oke. Sabar ya, wait. Ini si Lot ada lagi dia. Oke, kita bicara dulu. Lot. Aneh ya, nggak ada yang mau beli barang gue. Apakah barang-barang gue udah jadul? Harusnya sih iya. Nggak ada yang nge-upvote sama sundul apa gue. Ditimbun sama lapak-lapak lain. Atuh, kebanyakan sekarang pada jualan makanan. Banyak yang bikin review makanan gitu. Sekarang gue ngerti sama keinginan pasar. Tapi jualan makanan apa ya? Cendol terdengar enak sih, setuju nggak kan? Iya dong, setuju. Investasi. Ya, dia malah minta cendol. Oke, kita kasih aja ya, nggak apa-apa. Oh, bicara lagi. Lot. Yo, makasih berarti banget ini kan buat gue. Oke, gue udah ngeriset banyak resep cendol juga. Jamin dah ini bakal laku keras. Oke kan, gue nanti siapin stand gue sendiri. Gue bakal promosin. Oke, dia bakal jualan di sini kah? Oh benar, jualan di sini. Nice. Kita bakal dapat banyak duit dari sini. Oke, kalau gitu balik lagi. Kita ke Naniam. Naniam set apa Namian? Oh ya benar, Naniam. Oke, hey, kau sudah kembali. Bagaimana? Beritahu tentang bangunannya. Oh, menarik ya. Saya ingin sih bangunan seperti itu. Ya sudah, ayo ke area sebelah kan. Semoga belum ada yang beli bangunannya. Oke, kita ke area sebelah. Let's go. Oke. Halo, saya ingin membeli gedung ini. Nama saya Naniam. Halo, saya Suires, senang berkenalan denganmu. Jadi saya dengar ini harganya 200. Kukira tadi 20.000. Betul. Bagaimana kalau biaya sewa? Bisa ke gedung ini disewakan dulu? Bisa, 20.000 per tahun bayar di muka. Harganya masuk akal, bisa diatur itu. Biarkan saya bicara dengan rekan saya dulu. Kau dengarkan? Tolong pinjamkan saya 10.000, saya tidak akan Oke, 10.000 teman-teman, 10.000 saya cukup ya. Oke, 10.000 cukup. Oke. Terima kasih banyak, saya jamin uang ini tidak akan sia-sia. Ini uangnya Pak Suresh, 20.000, silahkan dihitung lagi. Ya, bangunan ini milik Anda sekarang, saya akan tangani administrasinya. Nanti saya kembali lagi untuk memberikan berkas-berkasnya, sampai jumpa. Oh, tidak saya sangka kalau saya akan menjadi pembuat mainan tulen. Terima kasih telah membuat orang tua ini senang. Oke, seperti yang saya bilang, investasimu sangatlah berharga bagi saya. Mari kita menjadi partner bisnis yang baik dan mengurus toko mainan ini bersama, oke? Begitulah, terima kasih dan sampai jumpa. Toko mainan? Kamu bisa, sama kayak ini ya, penjual pinggir jalan. Oke, tiket bisa digunakan. Oh ya, tiket saya mau pakai untuk event bocil ya. Gimana? Lagi? Lagi? Oh lagi? Oh lagi? Oh lagi? 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 Oke. Hey bocil, ayo main.
Mau coba? Oke, kita coba ya main sama dia. Oke. Oh, ada. Oh, itu kah tandanya? Oke. Ada satu di sana. Oke, satu. Oke, kita lari ke sana, lari ke sana. Dua. Oke, satu lagi di sebelah sana. Let's go. Oke, dia. Oke. Gampang ya. Oke. Kita dapat mainan robot merah. Oh, nice. Oke, kita beli tulip ya. Sekarang tulip. Nice, kita kasih ke wanita yang di sini. Wecak ya, Wecak namanya. Wecak, hey Wecak. Let's go, tulipmu sabar. Nih. Oke. Nah, lihat cantik kan bunganya? Sekarang lo butuh tahu kalau tanaman itu suka dengerin musik. Musik bikin mereka tumbuh lebih cepat. Kayak gue makan cakwe ini gak bantu gue tumbuh. Dan gue tahu saluran musik yang nyetel lagu buat tanaman tumbuh. Kasih gue radio, gue kasih radio. Radio, radio itu misi tinggal satu kan ini? Oh iya benar, tinggal satu tonton. Radio, radio itu berapaan? 4.000, waduh. Uang saya udah 4.000, kita bisa beli sekarang, nice. Kita kasih radionya ke dia ya. Oke, radio. Please, jangan minta-minta lagi, saya udah malas cari uang. Oke, wait, Wecak. Menakjubkan, dengan ini bunganya pasti bakal terlihat lebih bagus. Sekarang mari dengarkan beberapa lagu bagus. Musik bagus dan cakwe yang enak lengkap udah. Tanamannya pasti tumbuh dengan cepat kalau kondisi begini. Cuma ada sampah di mana-mana, bisa nggak lu bantuin gue ambilin sampahnya? Gue mau ngotorin tangan gue karena gue lagi makan cakwe. Oh, gue nggak mau ngotorin. Oke. Mana? Waduh, banyak banget lagi. Ya elah. Apa itu? Udah. Luar biasa, Kruk. Nah, sekarang biarkan gue yang tanganin. Tulipnya ditaruh di sini. Musiknya bagus. Nggak ada sampah juga, semuanya terlihat sempurna. Sekarang gue ambil barang dulu ya. Lo tunggu di sini biar bisa lihat tulip terbagus. Oke. Emangnya kenapa? Belum selesai kah misinya? Oke, kita ngobrol sama dia ya. Udah balik dia. Let's go, Wecak. Ini dia jadi apa ya? Apakah, apa, kenapa bunganya bisa begini? Lah, nggak mungkin gue tinggalin bentar udah jadinya. Lo ngapain? Pupuk, air, tulipnya lagu, padahal kondisinya udah ideal. Lagu lagi, layu. Ya, itu barang-barang yang gue ambilin. Gue nggak ngira tulipnya bakal layu cepet banget. Terlalu sibuk menikmati cakwe yang enak ini, sayang sekali. Kenapa nggak jualan cakwe? Ya, mau diapain? Udah terlambat. Sorry ya, janji palsu. Ide cemerlang, kenapa gue nggak kepikiran? Maaf, minta lagi nih. Yah, 4.500 cakwe. Ini apaan gue? Ini harganya 4.000, jual aja ini. Oke, uang kita udah cukup harusnya 4.500. Oke, nice, nice. Aduh, capek banget lagi. Wecak, please. Terakhir, saya udah mau end video ini. Hebat, sekarang gue bisa mulai bisnis. Cakwe gue oke. Dengan ini gue bisa bikin cakwe yang lebih empuk dan renyah. Bisa-bisa malah gue terkenal gara-gara cakwe gue ini. Terserah mau berkebun atau jualan cakwe yang gak penting. Ya udah gue duluan, liatin gue bakal jadi penjual cakwe yang sukses. Oke, dia bakal kerja di kantin kah? Kita ke kantin ya kalau gitu dan end video ini. Oh, malam ya, gak bisa dilihat. Kita bisa lihat dari sini sih. Gerobak, tukang cakwe. Kita udah punya cakwe sekarang guys. Waduh, ini dua orang saya belum pernah ini bayar. Gak pernah saya upgrade juga. Males bet. Ada event? Gak ada ya. Jadi ya, sebelum itu kita pakai games kita untuk upgrade ini dulu. Nice. Kita spin ini ya sekali, dua kali. Okay, let's go. Semoga dapat meja please. Dapat meja. Bumbu.
Please dapat meja, saya mau dapat mejanya. Please meja. Astaga, bumbu lagi. No.